Sore ini saya akan memberikan keterangan pers berkaitan mensikapi hasil daripada pertandingan kemarin yang meskipun kita menang 5-1 tapi kita tidak lolos untuk babak berikutnya. Pertama dulu, regulasi memang mengatur demikian. Jadi sudah disepakati bahwa hanya pertandingan kecil yang dihitung. Antara tiga adalah Vietnam, Thailand, dan kita. Yang kita 0-0 lawan Thailand dan Vietnam, tapi mereka mempunyai nilai satu atau mungkin memasukkan 1-1. Dan itu sudah disepakati waktu media meeting yang sudah dilakukan oleh kita dan drawing. Yang kita ingin ajukan ke AFF, protes kita adalah berkaitan dengan fair play yang terjadi permainan antara Vietnam lawan Thailand. Yang kita lihat 10 menit terakhir terutama, dan memang ditenggarai di tengah-tengah juga demikian. Ada bola yang di tengah terus berputar-putar, tapi yang kelihatan adalah di menit 86 ya, 84 kalau nggak salah ya, itu hanya berputar passing-passing di sekitar garis 16. Nah, kita ingin memastikan bertanya kepada AFF atau protes, apakah itu fair play atau tidak. Ya, karena ini menjadi suatu acuan bagi kita nanti. Kalau itu dibilang fair play, kita akan lakukan itu nanti mungkin susah. Ya. Karena di luar dugaan kita, sebelum pertandingan dimulai, saya diskusi dengan Shin Tae-yong di ruangan him meeting. Saya skenariokan kalau ini terjadi nanti 1-1 bagaimana, saya tanya ke Shin Tae-yong. Shin Tae-yong yakin sekali bahwa tidak mungkin Vietnam dengan Thailand melakukan ini gitu. Ya, kita tidak menuduh mereka melakukan sesuatu, ada apa main sabun lah atau lain sebagainya. Yang jelas kita lihat pertandingan pada jalannya kemarin antara Vietnam dan Thailand, ada waktu yang kira-kira tidak pantas dilakukan oleh dua tim negara besar ya. Katanya kan negara besar dengan pemain yang bagus ya, menurut kami. Namun demikian kami akan protes dan surat sudah dipersiapkan ke AFF untuk tanya, kami minta jawaban. Silakan mungkin AFF akan turun tim investigasi sih, silakan. Yang jelas kita sudah rapat tadi 3 jam dengan seluruh perangkat PSSI, kita memutar kembali hasil rekaman video dari Vietnam lawan Thailand. Yang memang babak pertama 0-0, itu babak kedua itu jeda hanya 4 menit setengah. Setelah itu bisa dibalas oleh Vietnam. Ya. Bahkan Shin Tae-yong menyampaikan tadi dalam rapat diwakili oleh Kusnova, ada pemain Vietnam yang jatuh dibantu oleh Thailand, itu memang wajar fair play. Disitulah Shin Tae-yong juga menyampaikan, kenapa yang pertandingan tidak fair play juga menurut Shin Tae-yong. Tapi bagi kami, hasil rapat tadi yang pertama adalah kita akan mengajukan nota protes ke AFF ya, berkaitan dengan fair play-nya pada pertandingan Vietnam lawan Thailand. Kita tunggu apa hasil dari protes kita ke AFF. Yang jelas tim kita merasa dirugikan dalam hal ini, meskipun regulasi ada. Jadi bagi kami sekali lagi, regulasi sudah kita sepakati ya, karena tidak mungkin lagi kita tidak komplain pada regulasi tersebut. Meskipun Shin Tae-yong menyampaikan bahwa regulasi ini sudah usang, ya mungkin kita nanti akan melakukan evaluasi kembali terhadap regulasi yang ada. Tapi yang terpenting, saya ingin bertanya kepada AFF, kira-kira pantas nggak perlakuan dua tim tersebut 10 menit terakhir mereka melakukan passing-passing aja gitu. Kalau menurut pantas ya silakan. Tapi yang jelas saya ingin kepastian alangnya jawaban dari AFF. Demikian teman-teman, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.